الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati lagi dikasih Tuan Imam, barisan ahli jawatankuasa Surau Wali Salah, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi, sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata sepanjang hayat kita berada di alam dunia yang fana yang sementara ini, begitu banyak nikmat dan kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri beritahu dalam Quran, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada satu pun nikmat yang melekat pada tubuh badan kamu di saat ini melainkan semuanya adalah merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita selaku hamba Allah Taala, kalau kita berusaha untuk membilang nikmat tersebut pun kita tak mampu, maka kata ulama, jauh sekali kita lebih tak akan mampu untuk membayar kembali segala nikmat yang Allah Subhanahu telah kurniakan kepada kita. Dan di antara nikmat yang paling besar di alam dunia ini, yang mana walaupun nikmat di alam akhirat adalah jika dibandingkan dengan nikmat dunia ini berubah menjadi begitu kecil, begitu sedikit, seumpama setitik air. Tetapi dalam kehidupan dunia yang sementara ini, nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nikmat yang paling besar. Allah pilih kita untuk beribadah kepada Dia. Allah pilih kita untuk jadi hamba Dia. Allah pilih kita untuk bersujud kepada Dia, untuk kita sebut nama Dia. Allah pilih kita dalam ramai-ramai manusia di dalam dunia ini, Allah pilih kita untuk menjadi golongan muqarrabin, golongan yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentunya di sisi Allah Taala, orang yang paling tinggi pengabdian dia, yang paling tinggi penghambaan dia kepada Allah Ta'ala, orang yang paling merendahkan dirinya di dalam dunia ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah di dalam bulan Rejab yang mulia ini, ketika mana alim ulama' membicarakan tentang topik Isra' wal Mi'raj, intisari daripada kisah Isra' wal Mi'raj adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah kita, ikutan kita, tauladan kita, pedoman dalam hidup kita, contoh ya dalam kehidupan kita untuk menjadi hamba yang berjaya, Rasulullah telah membuktikan penghambaan tahap maksimum dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau telah berkorban segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para-para anbiya alaihimussalatu wassalam, kalau ditanya kepada mereka apa tujuan kamu semua bersusah payah berkorban, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai dilempar dalam api, Nabi Zakaria alaihissalam berkorban untuk Allah sampai digergaji dua tubuh badannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah dibaling batu sehingga berdarah di kota Taif, maka mereka akan menjawab, tujuan kami berkorban untuk Allah adalah semata-mata untuk kami jadi hamba Allah yang paling sempurna, hamba Allah yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketika mana Nabi semayang tahajud di malam hari sampai bengkak-bengkak kaki, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mengapa tuan begitu bersusah payah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak-bengkak kaki, sedangkan tuan kekasih Allah, Allah dah maafkan dosa tuan, dosa terdahulu, dosa akan datang, semuanya telah dijanji untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, salah ke seandainya kekanda buat keputusan untuk menggolongkan diri kekanda di kalangan hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahmati Allah, kita dipilih oleh Allah taala untuk jadi hamba dia, untuk jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba kepada Allah, ulama kata satu kemuliaan, satu ketinggian, satu kehebatan bila satu orang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah bukanlah macam mana makhluk, tetapi Allah taala merupakan raja bagi segala raja, seluruh raja-raja dalam dunia, seluruh kerajaan dalam dunia, seluruh pembesar-pembesar dalam dunia, seluruh orang yang mulia dalam dunianya, maka raja bagi seluruh mereka ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi hamba kepada Allah taala, dialah orang yang paling mulia kedudukannya di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala ini dalam dunia ini. Tetapi sebaliknya, siapa yang berusaha untuk lari menjadi hamba Allah, dia tak nak jadi hamba Allah taala, maka dia akan menjadi hamba kepada dunia, hamba kepada wang ringgit, hamba kepada pekerjaan, hamba kepada lembu, hamba kepada kebun, dia akan menjadi hamba kepada benda-benda yang hina. Yang mana bila satu orang jadi hamba kepada benda yang hina, dia pun akan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang buat keputusan untuk jadi hamba Allah yang Maha Agung, maka dia akan jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah SWT beritahu dalam sepotong hadis kursi, Allah SWT beritahu, abdi wahai sekalian hambaku, anta turidu ana urid, kamu ada keinginan kepada diriku dan aku juga ada tuntutan ke atas diri kamu. In sallamtani fima uridu, seandainya kamu serahkan kepada aku apa yang aku nak daripada diri kamu, aku nak ketaatan daripada kamu, aku nak pengabdian daripada kamu, aku nak ketakwaan daripada kamu, aku nak keikhlasan daripada kamu, aku nak khusyuk daripada kamu, aku nak supaya kamu menjadi hamba aku sepanjang hidup di alam dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala beritahu, in sallamtani fima uridu, kalau kamu serahkan kepada aku apa yang aku nak daripada diri kamu, maka sallamtuka fima turidu, aku serahkan kepada kamu apa saja yang kamu harapkan dalam kehidupan kamu. Dalam kehidupan dunia ini, manusia harapkan keredaan Allah, kita nakkan keampunan daripada Allah, kita nakkan syurga Allah, kita nakkan redha Allah, kita nak selamat daripada api neraka, kita nak selamat daripada bahaya, selamat daripada musibah, selamat daripada masya-Allah kebuluran, daripada kemarau. Hajat kita terlalu banyak dalam kehidupan dunia ini, seluruh hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, kita kena tunaikan apa keinginan Allah ke atas diri kita. Tetapi Allah beritahu dalam hadis kursi, wa illam tusallimni fima uridu, seandainya kamu tak serahkan kepada aku apa yang aku minta kepada diri kamu, sallamtuka fima turidu, aku serahkan kamu dengan angan-angan kamu, wala takun wala yakunu illa ma urid, tak akan berlaku melainkan apa yang aku kehendaki daripada diri kamu. Jadi hadirin dan rahmati Allah SWT,
Allah sendiri dah beritahu kepada kita dalam Al-Quran dengan nyata. Di antara tujuan Allah ciptakan kita selaku hamba, sebab Allah Ta'ala ciptakan manusia dan jin selaku hamba Allah yang paling Allah kasih. Allah beritahu awal-awal lagi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan manusia dan jin melainkan untuk supaya mereka mengabdikan diri mereka sungguh-sungguh kepada aku. Jadi hadirin rahmati Allah, untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah, sebenarnya hadirin rahmati Allah, ulama kata ada beza di antara ibadah manusia dengan ibadah selain daripada manusia. Manusia dan jin ibadah mereka berbeza. Orang kata kategori ibadah kita berbeza, kualiti ibadah kita berbeza, keadaan ibadah kita berbeza daripada makhluk selain daripada kita. Iaitu ibadah manusia ini dikatakan ibadah ikhtiariyah, ibadah kita ini adalah ibadah pilihan. Dalam satu masa kita boleh memilih, dalam bulan yang sama, dalam bulan Rejab, dalam bulan Syaban, dalam bulan Ramadan, kita boleh buat keputusan untuk isi masa-masa ini dengan perkara hiburan, dengan perkara yang menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh isi apa saja masa yang Allah bagi untuk tujuan untuk kita menghiburkan hati kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga boleh buat keputusan, kita juga boleh buat pilihan untuk melakukan pengabdian yang sempurna kepada Allah. Dalam beribadat pula ada tiga kategori. Kita boleh pilih nak beribadat secara santai, ataupun kita nak boleh buat keputusan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, ataupun kita buat keputusan dalam untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak menghargai ibadah yang peluang ibadah yang Allah telah berikan kepada kita. Tetapi bagi kekasih Allah Ta'ala, nilai ibadah ni terlalu tinggi. Nilai sembahyang, nilai zikir, nilai baca Quran, nilai bersedekah, nilai kita qiyamul lail, amalan-amalan ini sangat tinggi nilainya. Kenapa? Sesungguhnya nanti dalam syurga, bila kita balik ke alam akhirat, dalam syurga, di titian sirat, di padang mahsyar, di dalam kubur, kita tak akan berpeluang lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nanti disebut dalam sepotong hadis, di dalam syurga nanti bila mana orang paling akhir sekali memasuki pintu gerbang syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka di kala itu orang tadi dia begitu malu dengan Allah Ta'ala, sepanjang hayat aku tak pernah beribadah kepada Allah, walaupun begitu Allah bagi kepada aku syurga yang seluas 10 kali ganda dunia ni, besarnya kepada orang yang paling akhir memasuki pintu gerbang syurga Allah Ta'ala. Bila dia dapat masuk syurga, dia merasakan terhutang budi dengan Allah Ta'ala. Hari ini aku buat keputusan untuk aku berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Maka di kali itulah Masya Allah, dia lihat satu cahaya muncul di depan dia. Dia merasakan inilah cahaya nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kerana itu dia telah bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada sangkaan dia. Tiba-tiba satu orang malaikat mengatakan, Masya Allah, tuanku buat apa ni? Dekat sini nak sujud-sujud, nak semayang-semayang. Sebenarnya masa untuk semayang dah habis, masa untuk ibadat dah habis. Dalam syurga bukan lagi masa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita teringin nak semayang, maka di waktu itu tak diizinkan untuk kita nak berzikir. Tak diizinkan sebagaimana zikir kita dalam kehidupan dunia. Dalam syurga nanti zikir lain. Zikir macam mana kita berzikir dekat dunia, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada lagi zikir-zikir yang berbeza-beza yang kita boleh puji Allah Ta'ala. Tidak ada lagi semayang, tidak ada lagi baca Quran, tidak ada lagi nak amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu kalau kita menghargai, kita mengetahui nilai perkara ini, dalam tempoh 60-70 tahun inilah peluang yang mana Masya Allah kami nak ambil kesempatan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah tanya lagi kepada kita dalam Al-Quran, awalam nu'ammirukum, apakah belum cukup panjang umur yang kami bagi kepada kamu wahai hamba aku? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Satu tempoh, seandainya siapa yang hidup di dunia nak ambil pelajaran, nak insaf, nak sedarkan diri dia, betapa besarnya peluang yang Allah bagi kepada kita untuk kita buat persiapan, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dah mampu mengambil pelajaran dalam tempoh umur kita 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun kita berada dalam dunia. Sepatutnya kita dah ambil peluang ini sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu,
Walaupun Allah tahu kita malas beribadat, walaupun Allah tahu kita lemah beribadat, maka di kali itulah Allah Subhanahu wa taala telah buat satu musim untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga bulan yang mulia. Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan, tiga bulan dalam setahun. Inilah bulan di mana Allah SWT jadikan bulan ini sebagai musim untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum, sebenarnya bila kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik untuk diri kamu sendiri. Kita hari ini mengapa kita rasa beban? Sebab kita rasa kita ibadah ni terpaksa untuk Allah Taala. Kita buat dalam keadaan kita merasakan Allah perlukan semayang saya, Allah perlukan sedekah saya, Allah perlukan saya punya taubat, Allah perlukan istighfar saya, Allah perlukan doa saya. Tetapi hakikatnya di dalam hadis kursi, Allah Ta'ala awal-awal lagi telah berfirman, ya ibadi, wahai sekalian hambaku, lau anda awalakum wa akhirakum, seandainya yang terawal di kalangan kamu sampai yang terakhir di kalangan kamu, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mempunyai hati yang paling bertakwa sekali, paling kuat beribadat kepada Allah Ta'ala, maka Allah kata, ma zada dhalika min mulki syai'a, ibadah kamu, ketaatan kamu kepada aku tidak menambah apa-apa pun ketinggian dan kemuliaan kepada kerajaan aku, kepada khazanah aku, kepada kedudukan aku. Allah bukan suruh kita ibadat untuk memuliakan Allah Ta'ala, untuk mengagungkan Allah Ta'ala, kerana kedudukan Allah sedia kala dalam keadaan maha agung, maha sempurna, maha berkuasa. Maka Allah beritahu lagi, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'a, seandainya yang terawal di kalangan kamu, manusia dan jin, semuanya mempunyai hati yang paling buruk, hati paling kejam, semuanya datang ke alam dunia buat dosa, tidak berzikir pada Allah, tak nak doa pada Allah, semua mogok tak nak menyembah Allah Ta'ala. Allah kata, mana qasa zalika min mulki syai'a, tidak mengurangkan apa-apa dalam kerajaan Allah yang maha besar. Hari ini tuan-tuan, kita hamba yang paling hina sekali dalam dunia ni. Allah pilih untuk kita sembah dia. Allah pilih untuk bercakap dengan kita. Allah pilih untuk bermunajat dengan kita. Maka apatah lagi yang lebih besar lagi kemuliaan. Kemuliaan yang macam mana lagi kita nak cari dalam kehidupan dunia tuan-tuan. Yang mana kadang-kadang kita tanya pada hati kita. Kemuliaan yang macam mana lagi yang kamu nak. Kamu duduk menagih kemuliaan daripada selain daripada Allah Ta'ala. Kita pergi kepada makhluk, minta pertolongan pada orang ini, minta bantuan pada orang ini. Tetapi pada hakikatnya, sebaik saja kita berpegang teguh dengan tali Allah Ta'ala. Kita mendapat pertolongan daripada Allah bila kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Di saat itulah segala hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kerana itu Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Satu tahun Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan Al-Mubarak sebagai bulan yang paling mulia yang datang dalam hidup kita. Sebab itulah bila Ramadan nak datang, jauh sekali, jangan sekali-kali datang dalam hati kita rasa bebanan, rasa berat nak menghadapi bulan Ramadan. Tahun ini kebetulan musim panas. Kebetulan pula Masya Allah, kadangkala Masya Allah dalam keadaan musim panas kita akan menghadapi banyak ujian. Nak pergi buat umrah pula bulan tahun ni rasanya, nak menunaikan ibadah haji, puasa dalam keadaan berlapar. Jangan sesekali kita rasa takut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Syaitan awal-awal lagi dia akan bisikkan ketakutan dalam hati kita. Itu memang kerja syaitan. Allah sebut dalam Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqr, syaitan akan senantiasa menaburkan janji takut miskin kepada kamu. Kalau kamu beribadat sungguh-sungguh, kalau kamu bagi perhatian bulan Ramadan tahun ini, hebat kamu taat kepada Allah Ta'ala, yang pertama nanti jangan sampai kamu jatuh miskin. Ibadat-ibadat juga tapi berpada-pada, dia kata. Sebenarnya kadang-kadang pepatah Melayu ni ada yang kurang tepat juga, sebab dia kata buat baik berpada-pada. Kalau buat baik berpada-pada maknanya ada hak untuk kita buat baik. Sebenarnya buat baik ni tak ada pada-pada. Memang kita kena buat sungguh-sungguh sampai ke tahap maksimum kita buat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebab Nabi SAW beritahu dalam sepotong hadis, man khafa adlaja, siapa yang takut tentang keselamatan dia di alam akhirat, takut nak berjumpa dengan Allah, takut nak berjumpa dengan Allah di padang mahsyar,
bawa amalan yang kurang, bawa amalan yang cacat, maka siapa yang takut untuk jangan sampai dia binasa di alam akhirat, takut dengan azab neraka, takut dengan titian sirat, takut nanti bila ditimbang amalan-amalan tak berat, takut nanti bila dihisap amalan kita, siapa yang takut menghadapi seksa kubur, siapa yang takut jangan sampai mati dengan su'ul khatimah, siapa takut dengan fitnah akhir zaman, maka di waktu itu Nabi beritahu siapa yang takut tentang iman dia dan amal dia, takut tentang iman amal anak isteri dia, yang pertama, langkah yang pertama dia kena ambil adalah dia kena bergerak perlahan-lahan di malam hari. Nabi SAW mengibaratkan kita ni dalam beribadat kepada Allah Ta'ala seumpama satu orang yang mana Masya Allah, satu kaum, satu masyarakat, waktu mereka hampir-hampir tidur di malam hari, datang satu orang utusan wakil daripada kaum dia naik ke atas gunung mengatakan bahawa syana anan nazirul uryan an-naja an-naja, saya ni sebagai pemberi ingat yang telanjang, kata Nabi SAW. Maksudnya zaman dulu, zaman jahiliyah dulu, kalau ada siapa yang nampak musuh datang nak menyerang satu kampung, maka di kali itu orang yang nak menyampaikan berita ni, dia akan tanggal baju dia, nak ceritakan betapa seriusnya benda yang dia nak sampaikan tadi, supaya orang kampung ambil perhatian. Kalau setakat ni memekik je, orang kampung rasa macam tak ambil penting saja. Tetapi Nabi SAW dalam menyampaikan agama kepada umat dia, bersungguh-sungguhnya Nabi nak umat dia faham, nak umat dia ambil berat tentang apa yang Nabi nak sampaikan. Nabi kata, aku ni anan nadhirul uryan, pemberi ingat yang menanggalkan pakaian untuk beritahu kepada kamu bahawasanya musuh akan datang menyerang kita pada malam ini. Maka dia kata itu, dalam hadis Nabi SAW beritahu, fa'ata'ahu qawmun. Maka satu kaum, bila dengar peringatan yang disampaikan, malam tu perlahan-lahan dia kemas barang. Dia pun ajak anak isteri dia, walaupun malam mengantuk, malam ni tengah gelap, tetapi kita kena lari tinggalkan kampung kita, kerana sebentar nanti musuh akan datang menyerang kampung kita. Jadi nak selamat anak beranak, kita kena bergerak adlaja, berjalan bergerak perlahan-lahan di malam hari. Maka Nabi SAW beritahu, waman adlaja balagal manzil, siapa yang bergerak perlahan-lahan, dia akan sampai ke destinasi dia. Masya Allah, hari ini tuan-tuan rahmati Allah, ekspedisi kita menuju Ramadan, dan daripada Ramadan nak menuju ke syurga Allah Ta'ala. Maka dah tentu daripada bulan Rejab ini kita dah bergerak perlahan-lahan dah. Perlahan-lahan dah kita bergerak dengan Qur'annya, dengan puasanya, dengan istighfarnya, dengan taubatnya, dengan perasaan kitanya. Macam-macam benda yang kita kena dah mula buat persiapan. Orang nak berekspedisi, orang nak melancung, orang nak pergi menjalani satu perjalanan yang panjang, maka dah tentu dia akan buat persiapan yang besar, persiapan yang rapi. Persiapan yang pertama adalah persiapan perasaan, tuan-tuan rahmati Allah. Hari ini yang membezakan kita dengan para-para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat Nabi bila sebut Ramadan terus mengalir air mata mereka. Air mata kerinduan, air mata kesyahduan, air mata rasa keseronokan, rasa bangga dapat dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Ini yang membezakan dengan kita. Hari ini kita terpaksa buat majlis-majlis untuk supaya menimbulkan jazbah, menimbulkan semangat dalam hati kita. Tetapi itu pun bagus juga, kerana kadang-kadang kalau tak diperingatkan, maka kita ni, nafsu kita, hati kita akan mudah terlupa. Macam mana kita kalau ada hari penting dalam hidup kita, tak lama lagi nak menyambut anak yang bakal lahir, hati kita dah mula berdebar-debar. Tak lama lagi nak kahwin bagi orang belum kahwin, dah nak akad nikah tak lama, hati dia berdebar-debar nak menyambut persiapan, fikiran dia macam-macam. Lebih-lebih lagilah kita ni nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, maka fikir kita macam mana nak jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang paling sempurna, Ramadan yang terbaik. Seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, kita berjanji, berazam, ya Allah, aku berazam mulai daripada hari ini, Ramadan saya pada tahun ini Ramadan yang luar biasa, berbeza daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Maka hadirin dan rahmati Allah sekalian, kalau perjalanan biasanya ekspedisi dalam dunia ni, kita ekspedisi dekat-dekat saja. Paling-paling kuat sampai ke selatan Thailand kita berekspedisi. Naik motor Harley Davidson, naik motor besar-besar untuk kita pergi berjalan makan angin, untuk dapatkan ketenangan, hiburan dalam hati kita, nak tenangkan fikiran. Lama duduk KKL, duduk pejabat, menghadap laptop,
Ada masa kita rasa Masya Allah nak pergi berlancong, nak ambil angin sikit, nak ambil ketenangan untuk dapatkan kebahagiaan yang sementara dalam dunia. Tetapi kita kena ingat perjalanan kita menuju Allah, perjalanan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tempohnya daripada dunia ni sampai ke pintu syurga, ekspedisi kita 91,500 tahun perjalanan. Ini satu perjalanan yang sangat panjang. Yang mana Masya Allah perjalanan jarak jauh itu Masya Allah sampai ke pintu syurga target kita. Tetapi perjalanan jarak dekat yang kita target pada hari ini, insya Allah mudah-mudahan kita dapat berekspedisi dan sampai bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka sudah tentu yang pertama sekali, perasaan kita kena rasa gelisah, rasa bimbang, rasa bersyukur, rasa gembira, rasa bahagia mendapat peluang seandainya Allah Ta'ala pilih saya berpuasa sekali lagi dalam bulan Ramadan pada tahun ini, tuan-tuan rahmati Allah. Yang kedua, ulama pesan kepada kita di antara persiapan yang kita kena buat bila kita nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak adalah kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang dianjurkan, selalu kita dengar imam-imam baca, khatib-khatib baca, pendakwah-pendakwah baca, Allahumma barik lana fi Rajabina wa Sya'ban, ya Allah berkatilah hidup seluruh kami semua dalam bulan Rajab dan dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah perjalanan kami, ekspedisi kami ini sampai bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana sesungguhnya tidak ada sebarang kepastian, walaupun malam ini tuan-tuan semua duduk dalam cerita ekspedisi Ramadan, belum tentu semua di kalangan kita ni sampai bertemu dengan Ramadan. Tidak ada kepastian. Sebab Nabi SAW latih para sahabat, jangan merasa yakin dengan peluang yang ada. Sebab itu ulama tasawuf mengatakan, syaitan dia tahu sebagai orang beriman, dia tak akan mampu sesatkan kita, tuan-tuan. Syaitan dia tak akan mampu sesatkan kita, tak akan mampu dia nak suruh kita berhenti sembahyang. Dia tahu orang ni tak akan berhenti sembahyang. Dia tahu kita tak akan berhenti baca Quran sampai mati. Dia tahu kita tak akan berzikir, kita tak akan berhenti berzikir sampai mati. Kita berjanji berazam tak akan berhenti buat baik sampai akhir hayat. Syaitan tahu. Tetapi satu penyakit dia masukkan dalam hati kita, dua penyakit. Yang pertama tulul amal, panjang angan-angan diletak dalam hati kita. Masya-Allah. Dia rasakan yang mati itu orang lain, yang sakit itu orang lain, yang uzur itu orang lain. Saya insya-Allah tak mati lagi. Dia rasa orang lain je mati. Orang lain je pergi tanah kubur. Orang lain je. Tetapi kita ni belum lagi. Ini penyakit yang paling bahaya yang datang kepada orang beriman. Maka penyakit yang kedua adalah at-taswif, penyakit menangguh-nangguh. Sebab apa? Kita bertangguh sebab kita rasa peluang kita banyak lagi. Sedangkan Nabi SAW didik para sahabat supaya jangan sekali menangguh-nangguhkan ibadah. Nabi SAW pernah beritahu dalam sepotong hadis, "Idza asbahta fala tantazirus sabah, ma fala tantazirul masa." Apabila kamu berpagi-pagi hari, jangan menangguh-nangguhkan amal ibadah sampai petang hari nanti. Jangan tangguh. Kadang-kadang kita Masya Allah tiba waktu duha, tangguh dulu sekejap lagi lah kita buat. Sekarang ni sibuk lagi. Akhirnya Masya Allah peluang tadi datang, kita tak rebut, kita tak ambil. Peluang untuk solat duha tertutup. Sedar-sedar dah waktu zuhur dah Masya Allah. Kadang-kadang Allah pilih kita kejut, kita bangun tahajud pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Ini peluang ibadah kepada Allah, peluang nak dekatkan diri kepada Allah, peluang nak memohon hajat kepada Allah. Allah dah buka. Tetapi kita yang tak sambut peluang tadi sebab kita rasa kalau tak sembahyang pukul 3, pukul 5 boleh bangun lagi. Kalau dah bangun pukul 5, 5.30 boleh lagi. 5.30 kita kata azan pukul 6, 5 minit. Kita rasa sempat lagi walaupun 5 minit kita nak berqiyamul lail. Itu tipu daya syaitan yang nyata. Sedangkan Nabi SAW tak bagi kita sentiasa berangan-angan panjang. Angan-angan panjang yang menyebabkan kita sentiasa akan tertinggal dalam beribadah kepada Allah SWT. Maka hadirin rahmati Allah, di samping berdoa kepada Allah Ta'ala, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan rahmati Allah? Nikmat yang Allah bagi pada kita bulan Ramadan tahun lepas. Itu nikmat yang paling besar. Tetapi kita gagal memanfaatkan peluang yang Allah bagi kepada kita tadi dengan sungguh-sungguh. Semua orang dapat buat keputusan Ramadan tahun lepas macam mana keputusannya? 80% ke?
70% ke, 50% ke, 40% ke, 20% ke, 30% ke? Adakah Ramadan kita baru 10% pada tahun lepas? Nilai ibadah dia, nilai baca Quran dia, nilai sembahyang sunat dia, nilai sedekah dia, nilai kita Masya Allah bertafakur, bermuraqabah dengan Allah Ta'ala, semua orang tahu dan semua orang boleh buat keputusan. Tak ada siapa yang mencapai 100% daripada markah tahun lepas. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, bila habis bulan Ramadan, bila datang bulan Ramadan yang baru, kita kena bertaubat dan beristighfar pada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Tahun lepas kami tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepada-Mu, Ya Allah. Dan istighfar yang kedua adalah, Ya Allah, ampunkan dosa kami. Jangan sampai dosa-dosa yang masih melekat pada diri kita, yang masih tercatat dalam buku catatan amal, akan menyebabkan kita terhalang daripada beribadah kepada Allah. Kadang-kadang kita memang dah letak azam macam-macam. Azam yang menggunung tinggi di hadapan kita untuk ibadat. Saya azam nak perform sungguh-sungguh tahun ini. Tetapi kerana ada dosa yang masih tersisa dalam catatan Allah Ta'ala, sebab dosa tadi kita terhalang daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu sebelum datangnya bulan Ramadan, kita kena habiskan dulu halangan-halangan, dosa-dosa, dosa lidah yang menyebabkan kita berat nak sebut nama Allah, berat nak berdoa nanti di hari di bulan Ramadan. Dosa lidah akan menyebabkan kita susah nak baca Quran nanti. Dosa mata menyebabkan bila kita nak tayamum lain dia akan mengantuk. Dosa yang kita lakukan dengan tubuh badan kita menyebabkan kita akan lemah, jadi malas nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena memperbanyakkan istighfar. Dekat Ramadan nak datang, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ampunkanlah seluruh dosa kami, Allah. Kami azam tahun ni Ramadan nak buat yang terbaik, maka tolonglah kami, bantulah kami, Ya Allah. Maka hadirin rahmati Allah, begitulah juga ulama kata, sebelum kita sampai kepada bulan Ramadan Al-Mubarak, di antara benda yang kita kena buat dalam ekspedisi kita, dalam perjalanan kita nak menuju Ramadan Al-Mubarak, salah satu daripadanya adalah kita kena start bayar hutang kita dengan Allah Ta'ala. Hutang kita banyak tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Hutang dengan manusia pun banyak, kita tak bayar pun kita malu nak jumpa dengan dia. Sekali jumpa dengan dia kita lari, jumpa dengan dia lagi kita lari. Tetapi hutang dengan Allah memang tak boleh lari tuan-tuan rahmati Allah. Hutang yang pertama, solat qada kita yang masih belum habis tuan-tuan rahmati Allah. Banyak orang tinggalkan sembahyang zaman remaja dulu daripada dia baligh masya-Allah. Sedangkan ada ulama mengatakan dosa-dosa yang lain bila kita sebut astaghfirullahalazim diiringi dengan hati yang menyesal, dosa tadi terus diampunkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak peduli, melainkan dosa solat. Dosa solat selagi tak habis qada kita, selagi itulah dosa tadi istighfar kita tak dilayan oleh Allah Ta'ala. Tak laku istighfar kita selagi mana kita tak bayar, tak ganti sembahyang kita yang kita tinggalkan. Ada orang perempuan Masya Allah yang mana dekat-dekat Ramadan ini puasa gantinya belum habis lagi. Ini semua hutang-hutang dengan Allah Ta'ala yang kita kena fikirkan sebelum nak ambil hutang baru. Ya, Masya Allah, kita kena fikir nak bayar hutang lama dulu, Masya Allah. Itu yang perkara yang kita kena fikirkan. Ada hutang salah satu, mungkin kita kata saya tak pernah tinggal puasa ustaz seumur hidup, tak pernah tinggal solat. Tetapi kita kena tengok hutang baca Quran kita, yang mana kata Imam Abu Hanifah rahmatullah Ta'ala, di antara hak Quran yang wajib setiap orang beriman kena tunaikan, itu setiap orang beriman wajib mengkhatamkan Al-Quran 2 kali setahun baru dia terlepas daripada tuntutan Al-Quran. Masing-masing cek diri masing-masing, ustaz alhamdulillah dalam bulan Ramadan tahun lepas khatam sekali ustaz, alhamdulillah. Tapi ini sepanjang 11 bulan ni dan dah khatam sekali satu round yang kedua tuan-tuan rahmati Allah. Jadi sebelum Ramadan inilah ekspedisi kita, persiapan kita supaya nanti masuk bulan Ramadan Allah perkenankan kita nak baca Quran yang untuk kata nisab kita yang baru, nisab yang dalam bulan Ramadan kita dapat baca, maka dah tentu kita kena memperbanyakkan bacaan Quran. Sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, di antara punca hati kita jadi gelap, di antara hati kita jadi berat, Nabi SAW pernah beritahu, inna hadhil qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati kita ni akan berkarat macam mana besi boleh berkarat. Kita duk tengok besi berkarat, kita rasa macam mana nak kilatkan dia.
Kereta kita masya-Allah dah warna dia pun dah pudar. Kita rasa nak polish kita punya kereta kita sebab malu dekat orang-orang tengok kereta kita ni masya-Allah. Kata ustaz, tapi keretanya masya-Allah comok dia, kan? Kita malu dengan orang, tetapi hati kita berkarat, Allah Taala tengok, Allah Taala nampak hati kita ni tak bersih. Macam mana kita tak ada fikir nak polishkan hati kita, nak basuh hati kita? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu di antara perawat penggilap hati ini yang dah kelam, hati yang dah kelat, hati yang dah kelabu, hati yang dah berkarat, dua benda kita kena buat, iaitu yang pertama banyak mengingati maut, yang kedua kita kena banyak baca Quran. Tuan-tuan rahmat Allah, kalau hati kita gelap, hati kita keras, ya Allah, kenapa hati aku masih lagi terlalu keras, ya Allah, tolong lembutkan hati aku, tolong bersihkan hati aku. Yang pertama banyakkan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kerana kadang-kadang kita tak sedar iman kita dah batal dengan sebab apa-apa tindakan yang kita lakukan ataupun ucapan-ucapan yang tersilap yang kita buat. Kita kena banyakkan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan zikir ini kena buat dalam bulan Ramadan nanti. Nabi SAW beritahu dalam hadis, di antara pesanan Nabi Allah Nuh AS kepada anak dia, maka dalam bulan Ramadan, kamu perbanyakkan ucapan yang boleh menyebabkan Allah redha kepada kamu, iaitu perbanyakkanlah ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman kita akan refresh balik, akan ditajdidkan, diperbaharukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita rasa hati kita ni dah gelap, maka kita tolonglah banyakkan istighfar, taubat pada Allah taala. Rasa kedosa-dosa kita, bayangkan kesilapan-kesilapan kita. Hati ni keras kerana cinta dunia. Hati ni keras kerana banyak ketawa. Hati ni menjadi keras bila kita bergaul dengan wanita-wanita bukan mahram. Hati kita akan menjadi keras. Hadirin dan rahmati Allah sekalian, di samping itu kita kena banyak baca Quran, tuan-tuan rahmati Allah. Quran ni bukan sekadar kita nak bulan Ramadan baru nak pegang Quran. Tetapi hadirin rahmati Allah, sepanjang hayat kita, kita nak jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Nabi dah beritahu Al-Quran syafi'un musyafa', pemberi syafaat, yang mana syafaat ni pasti diterima. Mahilun musaddaq, yang mana penghujah, yang mana debat dia masya-Allah akan dibenarkan oleh Allah taala. Faman ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah, siapa yang letak Quran nombor satu, bacaan nombor satu dalam hidup dia. Hari ini kita letak surat khabar bacaan nombor satu dalam hidup kita. Sinar harian nombor satu. Surat khabar ini nombor dua. Surat khabar ini nombor tiga. Metro nombor berapa kita letak. Tapi Masya Allah Quran kita letak nombor 10. Sebab itulah hari ini kita kena bimbang. Kita nak mati nak minta syafaat Quran, tetapi kita dalam dunia mengabaikan Quran. Dan kita kena banyak mengingati maut. Bila hati kita keras, satu orang mengadu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, mengapa hati saya terlalu keras? Maka dikata, kami akan ajarkan kepada orang yang mengadu begitu, banyakkanlah ingat mati, banyakkanlah ingat mati, banyakkanlah ingat mati dalam hidup kamu. Hati kamu nescaya yang hati yang keras akan berubah menjadi masya-Allah menjadi lembut apabila kita banyak mengingati maut. Masya-Allah, bila kita ingat maut, selalu kita dengar Imam Qarafi rahmatullah alaihi beritahu, siapa yang banyak ingat maut, Allah bagi tiga nikmat kepada dia. Yang pertama, orang yang selalu banyak mengingati maut, Allah Taala akan bagi taufik untuk segera bertaubat kepada Allah Taala. Kerana kita ingat mati. Sebab itu Nabi ni ajar pada kita, tiap-tiap kali semayang, solu solata muwadda'in, kamu kena semayang seolah-olah itu semayang selamat tinggal. Macam mana kita pergi umrah, kita bawa tawaf widak, kita buat ziarah widak, sebenarnya semayang kita ni semayang widak. Tiap-tiap kali kita semayang, kita tak pasti, boleh jadi inilah semayang kita yang terakhir. Ramadan yang kita puasa pun kita kena buat Ramadan widak. Ramadan yang kita selepas daripada itu, kita tak akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadirin dan rahmati Allah sekalian, hari ini Masya Allah, yang kedua, orang yang banyak ingat mati, Allah Ta'ala akan bagi kecergasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, siapa yang selalu ingat mati, Allah Ta'ala akan bagi dia nikmat yang ketiga, iaitu dia akan merasa cukup dengan nikmat dunia yang telah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Cukup dah pakaian kita di rumah, cukup dah makanan kita, cukup dah kenderaan kita, anak-anak dah cukup, nak apa lagi, nikmat semua dah ada, yang kurangnya ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu, thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina,
Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba yang kami pilih. Di kalangan hamba kami, kami pilih untuk jadi hamba kami. Kami pilih untuk beribadat kepada kami. Kami pilih si fulan ini untuk bersujud kepada kami, untuk baca kitab kami, untuk beribadah kepada kami. Tetapi tiga golongan dalam dunia ini, yang pertama Allah telah sebut, faminhum zalimun linafsih, golongan paling ramai setelah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah, ternyata dia memilih keputusan untuk jadi golongan yang menzalimi diri dia sendiri. Masya Allah, tuan-tuan rahmat Allah, kita tahu kita lemah. Kita tahu kita tak mampu menghadapi seksa di alam akhirat. Kita nanti mengharapkan pertolongan daripada Allah. Kita nak redha Allah. Tetapi mengapa bila peluang diberikan di hadapan kita, Ramadan dah datang, tetapi mengapa kita tidak menyahut seruan daripada Allah Ta'ala, peluang yang Allah telah berikan, mengapa kita biarkan peluang ini berlalu dalam hidup kita? Kalau kita biarkan Ramadan berlalu, maka kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Sedangkan ulama mengatakan Ramadan datang sebagai tetamu paling agung dalam hidup kita. Tak ada tetamu yang lebih VVIP daripada Ramadan. Selalunya tetamu datang bawa kebaikan, tak pernah tetamu datang bawa sial. Tetamu tak pernah datang bawa keburukan, tak pernah datang bawa bala. Semua tetamu datang bawa berkat, bawa rahmat. Tetapi tetamu bulan Ramadan Al-Mubarak, ulama kata dia akan bawa perkara yang paling penting, yang paling dihajati oleh manusia. Benda yang paling manusia perlu dalam hidup mereka, yang pertama adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Ini rahmat yang kita penting. Sebab apa Nabi SAW dah beritahu dah, ala la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amali. Ketahuilah sesungguhnya, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang akan masuk ke dalam syurga dengan amal ibadah dia sendiri. Tak ada satu orang di kalangan kita, melainkan semuanya di kalangan kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wala anta ya Rasulullah, adakah tuan pun termasuk di kalangan orang yang tidak akan masuk syurga dengan rahmat dengan amalan tuan, dan tuan pun akan masuk syurga dengan rahmat Allah? Nabi kata wala ana, termasuk aku juga. Aku pun masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan aku sendiri. Illa ayataghammadani Allah birahmatih, Allah telah cucuri ke atas aku rahmat yang sempurna. Dengan rahmat Allah aku dapat masuk ke syurga. Maka sebab itulah Ramadan 10 hari yang pertama menjanjikan rahmat. Siapa yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, dia akan mendapat rahmat. Rahmat adalah kunci untuk buka pintu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, Ramadan datang dalam hidup kita menjanjikan maghfirah, keampunan. Apa erti kita hidup dalam dunia dengan segala nikmat yang ada, seandainya Allah Ta'ala tak ampun dosa kita, tuan-tuan? Inilah benda yang kita harapkan daripada Allah Ta'ala. Dan Nabi janji Ramadan akan datang bawa maghfirah 10 hari yang kedua. Dan di antara amalan yang boleh menarik keampunan daripada Allah Ta'ala, Nabi dah berpesan adalah sembahyang tarawih. Man qama ramadana imanan wahtisaban, siapa yang bangun menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan penuh keyakinan kepada janji-janji Allah Ta'ala, maka di kali itu ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunkan dosa-dosa yang terdahulu yang pernah dilakukan. Sebab itu Ramadan datang bawa keampunan. Dan Nabi pernah, ketika mana kita selalu dengar dalam hadis, ketika mana satu kali Nabi SAW baru saja nak naik ke mimbar untuk berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam bagi salam pada Rasulullah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh, wahai Muhammad, aku ingin menyampaikan tiga ancaman kepada umat kamu. Yang pertama dia kata, celakalah umat kamu yang mendengar nama kamu disebutkan, maka dia tidak berselawat kepada kamu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celakalah yang kedua, sesungguhnya umat kamu yang mendapati bulan Ramadan datang dalam hidup mereka, tetapi mereka gagal mendapat keampunan daripada Allah. Tiap-tiap kali Nabi dengar berita tadi, Nabi berkata amin, semoga Allah telah menerima doa yang kamu pohonkan wahai Jibril alaihi salam. Dan doa yang ketiga, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu telah menyampaikan berita, celakalah bagi mereka yang mendapati ibu bapa mereka telah tua, tetapi mereka gagal berkhidmat pada ibu bapa, dan mereka telah gagal masuki syurga Allah Ta'ala kerana mereka tidak berkhidmat kepada ibu bapa mereka. Nabi SAW berkata amin. Sebenarnya orang yang datang bulan Ramadan, dia tak dapat keampunan daripada Allah, dialah orang paling celaka. Sebab itu tuan-tuan, lepas Ramadan,
kalau bisnes kita lingkup, kehidupan kita huru-hara, sebenarnya bukan kerana apa? Kerana kita gagal menyempurnakan tuntutan Allah dalam bulan Ramadan. Doa Nabi SAW, doa laknat tersebut telah makan diri kita kerana kita tidak sungguh-sungguh menghargai nikmat yang Allah telah bagi kepada kita. Yang ketiga, tuan-tuan, Ramadan datang membawa hajat yang paling besar yang kita paling perlu dalam hidup kita, iaitu semua orang di kalangan kita ni sungguh-sungguh beribadat kepada Allah ni nak apa, tuan-tuan? Nak selamat daripada api neraka. Itu saja tujuan kita. Ha, matlamat kita paling tinggi, ya Allah, jangan aku mati masuk neraka. Jangan kerana benda kecil aku masuk neraka. Jangan kerana dosa ini aku masuk neraka. Maka Ramadan datang nanti pada malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, iaitu malam hari raya. Yang pertama malam itu malam raya, malam itu dipanggil malam Lailatul Jaizah, malam penyampaian hadiah. Masya Allah, malam tersebut satu orang malaikat akan mengumumkan di langit, diumumkan pada malam ini ada beberapa orang di kalangan hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Ta'ala pada tahun ini. Maka sesungguhnya diumumkan nama mereka yang selama ini tercatat pada dinding neraka jahanam, pada tembok neraka jahanam, dipadamkan nama tersebut dan nama tadi dicatatkan di pintu syurga Allah Ta'ala di dalam senarai ahli-ahli jannah di kalangan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah mereka-mereka yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang mana Allah sebut lagi dalam ayat tadi, faminhum zalimun li nafsih, sebagian orang dapat peluang beribadat kepada Allah dalam bulan Ramadan, dia menzalimi diri dia sendiri. Golongan yang kedua, muqtasid, golongan yang sedang-sedang. Tahun lepas pun macam tu, tahun ni pun sama juga. Tahun lepas RM10 dalam kita tiap-tiap minggu sedekah bulan Ramadan hari Jumaat RM10, tahun ni pun RM10, tahun depan pun RM10, tak tambah-tambah, masya-Allah. Tengah-tengah saja. Dia tak tambah RM50 sedekah dia, tak tambah jadi 100. 1000 tu rasa masya-Allah sangat beratlah berinfak dalam bulan Ramadan. Satu lagi, sambil-sambil kita duk cerita tentang infak ni, kita ni kadang-kadang kita kesilapan kita tak nampak nilai yang lebih, tuan-tuan rahmat Allah, dalam bersedekah. Kita kadang-kadang dekat nak raya, kita dah mula bubuh dalam ampau ni duit RM1 untuk kita sedekahkan pada anak-anak saudara kita, pada tetamu anak-anak yang datang. Sebab apa? Kita rasa hari ni hari nak bersedekah. Tetapi sebenarnya ada kawan saya, dia kata, saya ustaz bagi ampau ni belum raya lagi. Sebab apa? Saya tahu berinfak bagi duit bersedekah dalam bulan Ramadan dengan bulan Syawal dah berbeza. Walaupun hari raya kita bagi untuk seronok-seronokkan hati orang, tetapi nilai sedekah dalam bulan Ramadan, nilai kita bagi ampau dalam bulan puasa 1-2 hari sebelum raya bagi ampau, itu lebih afdal daripada kita bagi ampau pada hari raya. Sebab apa? Nilai bersedekah dalam bulan Ramadan itu besar. Sebab itulah tuan-tuan, kita jangan jadi golongan muqtasid, golongan pertengahan, iaitu kita sama saja tahun lepas dengan tahun ini. Ulama tasawuf kata, siapa yang mana hari semalam lebih teruk daripada hari ini, masya-Allah, dia kata fahuwa majnunun. Dia orang gila, dia kata, tak? Dia bahasa berat sikitlah. Tapi dia orang ahlullah ni dia fahamlah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, barang siapa yang manis tawaya yaumuhu wa amsuhu, siapa yang mana hari ini dengan hari semalam, tahun ni dengan tahun lepas sama saja ibadah dia, maka fahuwa maghbunun, maka dia termasuk di kalangan orang yang terpedaya dengan diri dia sendiri. Dia rasa dah bagus dah. Tahap level ibadah tadi dah cukup tinggi dah, maka akhirnya dia terpedaya dengan diri dia sendiri. Tetapi masya-Allah, orang yang terbaik di kalangan kita ni, wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah, orang yang berlomba-lomba dalam berekspedisi pun kadang-kadang ada perlombaan juga. Walaupun kita konvoi ramai-ramai, tapi dalam ramai-ramai tu ada yang jenis kaki speed. Dia nak sampai cepat. Dah sampai tempat kan, barulah dia tunggu kawan-kawan. Masya-Allah, kita ni pun dalam ekspedisi menuju Ramadan, kita dah ada di kalangan kita dah yang dah memotong kawan-kawan kita dari segi Qurannya, dari segi zikirnya, dari segi sedekahnya sebelum sampai bulan Ramadan. Maka kita ni dah awal-awal dalam perjalanan kita ni menuju Ramadan pun, kita dah mula menunjukkan kita punya sikap kita seolah-olahnya insya-Allah bila Ramadan datang tahun ini, saya akan jadi satu orang riders, satu orang pelomba yang hebat, racer lah, yang hebat dalam untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana untuk dekatkan diri kepada Allah, Allah sebut dalam hadis kursi, Allah bagi dua amalan kepada kita.
satu amalan fardu yang mana Allah sebut dalam hadis kursi, tidak ada satu amalan yang lebih mendekatkan diri kamu kepada aku lebih daripada amalan fardu yang aku fardukan. Sebab itulah dalam bulan Ramadan kita kena letak keutamaan yang utama dalam hidup kita, macam mana nak sempurnakan ibadah fardu kita. Kalau boleh semayang berjemaah tahun ini bulan puasa, tak ada satu pun yang miss sepanjang bulan Ramadan. Terutama semayang Jumaat, itu yang kita nak pentingkan. Musafir-musafir tak kira, tapi aku nak utamakan solat ibadah-ibadah fardu kita, puasa kita, kita punya semayang lima waktu kita, ya, zakat kita. Ini yang kita nak utamakan, sebab nilai fardu begitu tinggi dan amalan fardu ni paling menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Allah Taala sebut dalam hadis kursi, mazalal abdu taqarrabu ilayya bin nawafil, sentiasalah hamba aku berlomba-lomba mendekatkan diri kepada aku dengan memperbanyakkan ibadah sunat, dengan ibadah-ibadah nafilah, maka kesudahannya hatta ahbabtu, sehingga akhirnya aku sayang kepada dia, aku kasih kepada dia. Fa ila ahbabtu, bila Allah kasih kepada satu orang hamba yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah Taala. Dalam hadis ada sebut dua, hadis tadi sebut lain, dalam hadis yang lain Nabi SAW beritahu, bila Allah kasih kepada satu orang yang senantiasa cuba menjadi kekasih Allah, menjadi dekat dengan Allah Ta'ala, berlomba-lomba untuk kembali kepada Allah Ta'ala, maka yang pertama bila Allah kasih kepada si fulan tadi, Allah SWT akan panggil malaikat Jibril AS. Wahai Jibril, sesungguhnya si fulan ini dicintai oleh aku, dia kekasih aku, wajib bagi kamu kena sayang kepada dia, mudahkan urusan dia, doakan keampunan untuk dia. Malaikat Jibril berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, aku berjanji untuk menghormati, untuk melindungi, untuk memuliakan si fulan ini. Masya Allah, bila mana Jibril alaihissalam dah berjanji untuk sayang dan hormat pada si fulan ini, Allah Taala perintahkan Jibril alaihissalam, kamu kena umumkan kepada sekalian malaikat-malaikat di langit, sesungguhnya si fulan yang berjalan di muka bumi ini adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu juga wajib mencintai dia, kamu wajib menghormati dia, kamu wajib memberikan pertolongan kepada dia, dan kamu wajib mendoakan sesuatu kebaikan untuk dia. Maka malaikat di langit semua berjanji untuk memuliakan si fulan tadi. Masya Allah, bila mana malaikat di langit semua dah sayang kepada hamba tadi, maka malaikat di langit akan mengumumkan kepada seluruh makhluk dalam dunia, sesungguhnya si fulan ini kekasih Allah, orang kesayangan Allah Ta'ala. Maka kamu semua kena hormat pada dia, kamu cinta pada dia, kamu kena layan dia, kamu kena bantu dia dalam segala urusan. Maka setelah itu seluruh makhluk berjanji untuk memuliakan si fulan ini. Dan akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah letakkan qabuliyah, Allah Ta'ala letakkan penerimaan, sehingga amalan dia diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun kemudiannya dia akan mati, tetapi dia akan dikenang sebagai orang yang sentiasa taat kepada Allah. Dia akan dikenang nama dia sebagai salah satu wali Allah, kekasih Allah. Walaupun dia dah mati, semua orang tahu dia adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua dalam hadis kudusi tadi, Allah beritahu, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, apabila aku sayang kepada satu orang, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan jadi telinga yang dengannya dia mendengar. Allah telah akan tapis segala maklumat yang kita nak dengar dengan telinga kita. Allah telah akan letak filter, Allah telah akan pelihara telinga kita daripada mendengar maksiat-maksiat. Kita tak minat nak dengar benda-benda yang menjauhkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bi, aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia akan melihat dengan mata tersebut. Dia nak tengok sesuatu, Allah Ta'ala akan hijab benda yang haram, Allah Ta'ala akan pelihara benda yang syubhah, Allah Ta'ala tak bagi. Benda yang akan merugikan kita, Allah Ta'ala tak bagi tengok. Kita akan melihat segala sesuatu dengan pandangan kudratullah. Kita nampak kebesaran Allah di mana pun kita berada. Masya Allah, aku akan jadi tangan yang dengannya dia memegang, aku akan jadi kaki yang dengannya dia melangkah. Pendek kata, seumur hidup dia, bila dia jadi golongan muqarrabin, dia akan dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala, sampailah dia akan mati dengan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan, tuan-tuan dan hadirin Allah, dalam perjalanan kita untuk menuju kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka di samping kita kena bayar hutang-hutang kita,
kita, maka kan itu kita juga kena jaga kesihatan kita, Masya Allah, supaya kita tidak sakit dalam menghadapi bulan Ramadan. Badan kita sihat, kita makan suplemen-suplemen untuk kita supaya dapat sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum datang bulan Ramadan, kita juga Masya Allah boleh datang jumpa alim ulama, minta nasihat-nasihat daripada alim ulama, apa yang patut saya buat dalam bulan Ramadan. Di samping itu, kita juga boleh buka kitab Fadilat Ramadan, baca apa kelebihan-kelebihan yang Allah telah nak janji kepada kita kalau kita menghayati bulan Ramadan Al-Mubarak. Apa janji dalam hadis Nabi SAW, apa janji dalam Al-Quran, apa yang kita akan dapat kalau kita berjaya mengharungi bulan Ramadan dengan sempurna. Sebab itulah kita kena buka kitab hadis tentang kelebihan Ramadan di rumah kita, di masjid kita, di pejabat kita, baca di depan para-para sahabat kita, supaya yang pertama kita akan dapat yakin sebelum datangnya bulan Ramadan, hati kita dah terbentuk, iman kita dah terbentuk, azam kita dah terbentuk. Kita akan berazam sehari pertama masuknya bulan Ramadan, insya-Allah saya akan terus menyempurnakan taat kepada Allah Taala. Sebab kita selalunya orang Melayu, masya-Allah, kita akan dapat tengok malam pertama bila tiba hari bulan Ramadan, masya-Allah, tok imam tersengih tengok ramainya makmum pada malam ini, masya-Allah. Ramai berbenar, kan? Masya-Allah. Rupa-rupanya ramai tu nak tahu keputusan puasa ke tidak esok. Itu saja nak dengar pengumuman. Sekejap lagi habis imam tengah sembahyang separuh, masya-Allah, bagi salam, rupanya terang. Tinggal tiga saf saja, masya-Allah. Hari kedua makin sikit, hari ketiga makin sikit, hari 10 terakhir patut makin ramai, makin sikit. Itulah sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah. Allah dah sebut dalam Quran, wasabiqun as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba dalam beribadah ini, ulaikal muqarrabun, itulah golongan yang paling hampir dengan kami di syurga nanti, paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Tetapi Allah kata, thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Golongan muqarrabin yang berlomba-lomba dalam ibadah ni, kebanyakannya orang awwalin. Sahabat-sahabat Nabi dulu. Mereka memang dalam beribadat berlomba-lomba dengan kawan-kawan mereka. Kalau dengar kawan baca 5 juzuk, saya nak baca 10 juzuk. Kalau kawan baca khatam Quran sekali sehari, saya nak khatam Quran 2 kali sehari. Masya Allah, dalam sejarah, ada orang yang paling banyak mengkhatamkan Quran adalah Imam Ibnul Katib. Dalam sejarah menyebut dia khatam Quran 8 kali satu hari, masya-Allah. Imam Ibnul Katib bayangkan macam mana masa yang sedekahkan saya, tetapi sebenarnya orang yang rapat dengan Quran, Allah bagi masa yang berkat, hidup dia umur dia pun berkat, keluarga anak-anak pun jadi anak yang soleh sebab jiwa kita jiwa Quran, sayang pada Quran. Tetapi kita, masya-Allah, kalau Imam Ibnul Katib khatam Quran 8 kali sehari, kadang-kadang kita 8 tahun pun tak khatam-khatam Quran lagi walaupun satu kali. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, kita kena faham bahawasanya, Masya Allah, untuk beribadah dalam bulan Ramadan, walaupun nampaknya satu bulan, tetapi hakikatnya, Masya Allah, cukup-cukup mencabar. Lebih-lebih lagi zaman sekarang, zaman WhatsApp dengan Facebook yang sentiasa melalaikan kita. Walaupun kita banyak masa nak beribadat kepada Allah, sekali pegang Facebook, Masya Allah, setengah jam baru dapat pula ayat yang kedua yang kita nak baca. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kita kena relaxkan diri kita. Sepanjang bulan Ramadan, kita berazam untuk beruzlah daripada segala urusan-urusan yang lain. Kita cuti Facebook kita sebulan, insya-Allah. Tak mati pun, insya-Allah, kalau kita cuti, kan? Ini kan kadang-kadang kita ni betul lah, nak beribadat pun kalau kita tunjuk-tunjuk pada orang pun tak jadi juga. Jadi kita cutikan, WhatsApp dikurang-kurangkan, kelalaian itu dikurang-kurangkan, tuan-tuan. Kita azam insya-Allah bulan Ramadan ini kita bebaskan pemikiran kita daripada kesibukan-kesibukan dunia. Masya-Allah, kalau negara Arab sebulan bulan Ramadan cuti terus. Tak ada kerja apa-apa. Kalau peniaga-peniaga, bulan Ramadan saya cuti, tutup kedai. Sebenarnya kita rasa begitu, kita rasa takut rugi. Bulan puasa lah patutnya kita berniaga. Inilah bulan paling masyhur sekali, dia kata. Sebab apa berniaga macam-macam, orang, nafsu orang tengah banyak. Tetapi hakikatnya, Masya Allah, lebih baik kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ke dalam bazar-bazar Ramadan yang disediakan oleh Allah Taala, banyak benda yang kita nak beli, kita nak shopping banyak benda. Tetapi nak shopping pun kita perlukan kekuatan iman. Kalau iman kita lemah, walaupun banyak benda di hadapan kita, kita tak mampu nak makan kerana lidah kita kelat. Orang tengah demam ditawarkan aiskrim, memang dia tak akan mampu nak makan. Itulah yang kita bimbang. InsyaAllah, kalau itu tuan-tuan rahmat Allah, dalam perjalanan
kita menuju bulan Ramadan, banyak perkara yang kita boleh buat, dan kita banyakkan sedekah, dan kita sampaikan berita gembira tentang Ramadan. Sebab Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat yang Tuhan nak bagi pada kamu, kamu kena ceritakan pada orang, cerita pada kawan-kawan kita. Ramadan tak lama dah ya, macam mana gayanya kita nak sambut pada tahun ini, macam mana kaedahnya kita nak sambut, macam mana dengan cara mana kita nak menyambut kedatangan tetamu yang paling mulia ni. Kalau tetamu VIP nak datang ke pejabat, tuan-tuan, 3 bulan, 5 bulan dah buat meeting dah awal-awal lagi. Jangan sampai ada kekurangan, jangan sampai tetamu kita tak selesa duduk di tempat kita. Tetapi bayangkan, Ramadan adalah tetamu yang dihantar khusus oleh Allah Ta'ala dalam hidup kita. Dia datang sebulan dalam setahun dalam hidup kita. Masya Allah, nak Allah Ta'ala nak tengok macam mana kita menyantuni Ramadan, macam mana kita layan Ramadan, macam mana kita menghargai Ramadan. Kalau sahabat Nabi Ramadan nak datang, mereka menangis kegembiraan. Bila Ramadan nak pergi, mereka akan menangis kesedihan. Tak tahu lagi, wahai Ramadan, kami akan jumpa lagi dengan kamu ataupun tidak. Tetapi yang paling penting, mudah-mudahan ibadah kami diterima oleh Allah Ta'ala. Sahabat Nabi mula bila tiba bulan Ramadan, mereka jadi yang terbaik. Mereka mencontohi amalan Nabi SAW. Jadi kita pun insyaAllah bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan, walaupun kita di bulan Rejab, tapi dah di penghujung bulan Rejab. Nabi SAW bila datang bulan Syaban, Nabi paling banyak berpuasa selain daripada bulan Ramadan adalah di dalam bulan Syaban. Bulan Syaban kena banyakkan baca Quran, banyakkan bersedekah, banyakkan sembahyang sunat, banyakkan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan insya-Allah kita kurangkan maksiat juga di dalam bulan Syaban. Mudah-mudahan insya-Allah dengan pelan-pelan orang kata perjalanan kita menuju Ramadan ini, insya-Allah perjalanan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa lagi dan lagi, azam lagi dan lagi. Tetapi seandainya setelah kita berniat, ternyata Allah Taala ambil nyawa kita sehari dua ni, maka doa niat kita dah diterima oleh Allah Ta'ala. Niat kita mudah-mudahan diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Nabi SAW telah bersabda, niyatul mu'min khairun min amali. Kadangkala niat orang beriman itu lebih baik daripada amalan dia sendiri. Walaupun kita belum dapat bertemu dengan Ramadan, tetapi dengan berkat keazaman kita, dengan berkat niat kita, dengan berkat kesungguhan kita, insyaAllah mudah-mudahan bukan sekadar saya saja yang bersungguh-sungguh, tetapi kita kena azam tahun ini, anak saya pun akan bersungguh-sungguh beribadat, isteri saya pun akan libatkan dengan ibadat. Kalau boleh tahun ini, jangan sibukkan isteri kita dengan menu-menu masakan yang pelik-pelik dalam bulan puasa ya. Selalunya orang lelaki ni dalam bulan lain tak ada pun dia mengidam nak minta itu ini, tak ada pun beragam nak suruh masak itu benda yang pelik-pelik. Tapi kadang-kadang bila tiba bulan Ramadan, lain macam pula nafsu dia. Abang hari ni nak makan orang kata Masya Allah rojak lah hari ni, besok nak makan laksa lah, esok nak makan mie udang lah. Jadi bila kita banyak fikir tentang makan, itu yang menyebabkan rosak ibadah kita, Masya Allah. Tetapi di negara-negara lain, negara Arab, orang tak risau pun tentang makan ni. Nak berbuka, nak makan di mana, nak buffet di hotel mana, tak ada pun fikir tentang itu. Yang mereka risaukan adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kerana itu insyaAllah sama-sama kita berazam. Saya yang bercakap pun rugi kalau tak buat, dan tuan-tuan yang mendengar pun rugi kalau tak buat. InsyaAllah dalam perjalanan kita menuju Ramadan, InsyaAllah perjalanan ini, detik-detik ini, saat-saat ini kita isi dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. Amalan yang paling ringan sebenarnya adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Tanpa memerlukan apa-apa tenaga. Dan Nabi SAW beritahu kalimatan, ada dua kalimah di sisi Allah Ta'ala, khafifatani ala lisan, sangat ringan pada sebutan lidah kita, thaqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan derajat Allah Ta'ala nanti di alam akhirat, habibatani ila rahman, sangat-sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ucapan inilah kalau kita baca-baca insyaAllah amalan kita akan diberkati oleh Allah Ta'ala dalam perjalanan menuju Ramadan. Habiskan lidah kita, basahkan lidah kita dengan zikrullah, sibukkan diri kita dengan memohon doa, mengharapkan yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurangkan maksiat, banyakkan taat. InsyaAllah dalam perjalanan ini, perjalanan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perjalanan menuju Ramadan adalah perjalanan yang sangat-sangat disayangi, dicintai oleh Allah Ta'ala, dihargai oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebelum Ramadan datang lagi, kadang-kala ada ulama mengatakan dari semenjak daripada hari pertama lagi ada setengah orang, dia dah dapat ketiga-tiga daripada kelebihan tadi, itu keampunan,
dan rahmat dan juga iklan kemerdekaan daripada api neraka, ada setengah orang daripada hari pertama dah dapat dah berita gembira tadi. Masya-Allah, itulah orang yang betul-betul menghargai peluang dan ruangan yang Allah telah bagi. Itulah contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemurah sekali dalam hidup dia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah menyimpan apa-apa di rumah dia, masya-Allah. Kadangkala satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur dalam keadaan terlupa nak bersedekah 7 biji kurma. Ada di atas kepala, di atas belakang tempat kepala tidur dia. Maka umat pada malam itu Nabi tak lena tidur, bergolek ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ditanya oleh isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan tuan begitu sekali gelisah pada malam semalam?" Dia kata, "Malam semalam ada 7 biji kurma yang disimpan di rumah saya, tak sempat saya sedekahkan, saya bimbang saya mati dalam keadaan menyimpan harta." Ini orang kata kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diberitahu, "Wa ajwadu ma yakulu fi Ramadan," dan paling hebat sekali, paling hebat Nabi bersedekah, paling dermawan sekali dalam hidup Nabi, bila tiba bulan Ramadan, Nabi tak berkira dalam bersedekah. Tuan-tuan rahmat Allah, dan kita yakin bila kita bersedekah, apa yang kita bagi tadi pasti akan diganti oleh Allah Taala dengan pemberian lebih baik, masya-Allah. Satu hari Saidatina Aisyah radhiyallahu anha masak seekor kambing, sedekah, 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 tinggal 2 kaki kambing kerana dia tahu kaki kambing ini merupakan kesukaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, dia tahu ini kekasih saya, suami saya suka makan kaki kambing. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan agak sedikit sedih, kecewa, "Ya Rasulullah, wahai kekandaku, semua kambing dah sedekah, tinggal 2 kaki kambing saja yang kita boleh makan pada hari ini." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai isteri kesayanganku, seluruh badan kambing dah masuk syurga, tinggal 2 kaki je tinggal dekat dunia lagi." Kalau kita sedekahkan 2 kaki ni, semua kambing tadi dah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu sedih dengan apa yang kita belanjakan untuk agama Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan mendapat balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ini. Insya-Allah sama-sama kita akan berjalan mulai daripada saat ini, dengan hari pertama kita masuk bulan Rejab dan kita tak lama lagi masuki bulan Syaban, kita semakin mendekati kepada bulan Ramadan, semakin hampir kepada destinasi kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita berazam mulai daripada malam ini, insya-Allah kita dah boleh mulakan pemanasan warm-up kita untuk memulakan kita perjalanan kita menuju Ramadan Al-Mubarak. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah ibadah kita, pengabdian kita, puasa kita, Quran kita, sedekah kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kami, permudahkanlah kami ya Allah, dan jadikanlah Ramadan ini sebagai asbab kami dimerdekakan daripada api neraka, sebab kami semua mendapat keampunan daripada-Mu ya Allah, sebab untuk kami berhak dan layak untuk mendapat rahmat yang paling besar daripada-Mu ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajabina wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah hidup kami ya Allah dalam bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, pertemukanlah kami dalam bulan Ramadan ya Allah. Seandainya kami bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah, kami berazam untuk kami menyempurnakan seluruh pengabdian kami terhadap-Mu ya Allah. Selama ini kami cuai menjadi hamba-Mu ya Allah, kami tak bersungguh-sungguh ya Allah dalam beribadah kepada-Mu ya Allah, kami masih bermalas-malasan ya Allah. Oleh itu ya Allah, dengan kedatangan bulan Ramadan tahun ini ya Allah, mulai daripada malam ini ya Allah, kau berilah taufik dan hidayah kepada kami ya Allah untuk kami menyempurnakan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma waffiqna wa waffiq al-muslimin jami'an lima tuhibbu wa tarda minal qawli wal 'amal wal fi'li wan niyyati wal huda innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma ikhtim lana bi husni al-khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'i al-khatimah. Allahumma rabbi ij'alna muqima as-salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana wa a'malana wa siyamana wa salatana wa ta'budana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim bi rahmatika ya Rahman Rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.